Ramene nek nopo? Ramene hari Jumat, Sabtu, Minggu. Siang apa malam? Malam. Malam ramene nggih? Malam. Soalnya kan kafe buka jam 2 siang sampai jam 11 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisata Taman Wisata Gua Macan 1,5 kilometer. Ya ini arah jalannya. Tadi jalan menuju ke Kandang Serang ya. Jadi ada persimpangan jalan menuju ke Kandang Serang. Dan ini jalan menuju ke desa Kutorojo. Jadi taman wisata Gua Macan itu ada di desa Kutorojo sob. Ini kita melalui jalan yang sekarang sudah mulus sob. Saya bikin video sekitar 2 tahun yang lalu itu. Jalannya menyiksa. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah halus nih. Gak tahu sejak kapan ini. Ya kayaknya sih belum lama ya. Kalau melihat dari ini aspalnya. Sebelum di aspal baru seperti ini, jalannya sedemikian sulit ya. Watu-watu gede-gede iku sing ditoto lunyu, kadang-kadang batunya itu juga runcing. Ini alhamdulillah sekarang sudah halus. Ini kita melewati hutan milik perhutani ya, gampangannya kok gue perhutani. Jadi ini jalan menuju ke desa Kutorojo, tetapi mungkin bukan jalan desa ya. Makanya kata warga setempat saya tanya ini, katanya dana untuk pembangunan jalan ini merupakan dana aspirasi. Ini biasa dilewati truk-truk dari perhutani gitu mungkin ya. Sementara ini juga salah satu-satunya akses jalan menuju desa Kutorojo. Rimbun banget di sini karena kita melewati hutan ya. Hutan apa ini? Pinus apa karet ya? Wah, ternyata sampai di sini. Selesai aspalnya sob. Jadi seperti ini kondisi jalan sebelum di aspal baru. Kayak gie. Atau bahkan yang di bawah-bawah sana tadi lebih parah ya. Lebih parah nih. Yuk keren juga sih pemandangannya di sini ya. Tapi ada ujian ini melewati jalan seperti ini. Rono sudah dipilih. Aduh. Oh,
besar. Iya. Ada pemandangan yang lapang di sini yang di sebelah kiri ya. Sementara yang di sebelah kanan itu hutan. Ini ada ramen di sini. Ada banyak motor-motor mau diparkir. Mungkin lokasinya di sini ini. Oh, jadi belum jauh ya. Kalau Bukit Bintang itu sudah melewati perkampungan. Ini belum melewati perkampungan. Bukit Bintang itu melewati dusun apa namanya, Purworejo atau apa ya? Oh, di sini lokasinya sob. 1,5 kilometer dari menurut papan petunjuknya itu. Ya kita udah sampai nih sob. Mbak, nyari anu tempat parkir dulu. Melewati ini jalan. Oh, ada perbukitan yang keren juga di sana. Ya, itu ada apa namanya WC umum kali ya. Oh, di sini kita parkir motor di tempat yang agak teduh. Lumayan banyak juga yang hadir di sini. Nah, itu hutan pinus ya kalau nggak salah. Saya nggak bisa bedain mana karat mana pinus, kayaknya pinus ya. Itu masuk ke kafe. Nah, di sini ternyata ada mbak-mbak yang lagi pada senam nih. Kebetulan ini memang hari Ahad ya, jadi agak ramai. Ini sekitar jam berapa ini? Hampir jam 11. Ini kawet kapan, Bu? Niki puasa kurang 1 hari. Puasa kurang 1 hari. Kalau mulai buka. Ramene nek nopo? Ramene hari Jumat, Sabtu, Minggu. Siang apa malam? Malam. Malam ramene nggih? Malam. Soalnya kan kafe buka jam 2 siang sampai jam 11 malam. Pemandangan nenek jalu saya kok ya. Oh, saya sangat bisa melihat kota dengan semuanya. Kafe ini kan. Kafe ini kira-kira nggih? Kafe ini itu ngandang. Kalau kita nate mriki sama sing tingger malah sing sembro sing Bukit Bintang nggih. Oh, nggih Bukit Bintang sakniki pun nano. Boten saged ningali kota. Kota napa soalnya? Enggak, pamamane pilas niku pun dhuwur. Oh, pun dhuwur. Nggih. Sing sakit ngriki ya. Jadi menurut Ibu Ruci tadi yang jualan warung itu memang ramenya itu justru kalau malam ya. Karena dari sini kita bisa melihat pemandangan kota Kajen dengan kerlap-kerlip lampunya. Dari arah sini, dari arah ya warung atau dari kafe ini. Ini kafenya sob, kafe Gua Macan. Ini sekitar jam berapa? Hampir jam 11 ya. Jadi kafenya belum buka. Nanti katanya bukanya itu jam 2 sampai jam 11 malam. Justru ramenya katanya kalau malam. Ya.
mungkin kalau rame-rame ya, lewat jalannya itu sepi dan tadi agak ada yang rusak itu. Ini dari sini kita bisa melihat pemandangan dari bawah karena pemandangan ke bawah, bukan dari pemandangan ke bawah, ini kafenya sob. Karena di sini lapang ya, tidak terhalang pemandangannya. Nah, gua macanya sendiri ada di bawah sana sob, masih agak jauh dari sini gua macan. Di sini tempat ini masuk ke desa Kutorojo, sementara gua macan katanya masuknya ke desa Tambak Roto. Jadi masih agak jauh. Kalau malam hari mungkin asik di sini ya. Tapi kalau malam hari bikin videonya nggak bisa jelas seperti ini ya. Ya wis, sampai sini saja videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.